Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Karimun ke-24 dan Hari Ulang Tahun ke-7 Haji Ibrahim Brotherhood, sekitar 250 sepeda motor dari sejumlah klub motor mengikuti tur ke sejumlah tempat wisata di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Berangkat dari coastal area, ratusan sepeda motor itu melanjutkan perjalanan ke destinasi wisata yang ada di Pulau Karimun Besar, lalu kembali ke coastal area. Tidak hanya dari Pulau Karimun, peserta touring juga datang dari Pulau Kundur demi mengikuti event yang ditaja oleh pemerintah Kabupaten Karimun dan Haji Ibrahim Brotherhood. Selain touring, panitia penyelenggara juga menggelar kontes sepeda motor modifikasi, motor tua, hingga motor balap pada event tahunan itu. Kemudian ada juga penyerahan bantuan paket sembako kepada warga kurang mampu. Dan ini bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui dinas pariwisata dengan MUR dan juga dari keluarga HIB Brotherhood dan melibatkan komunitas-komunitas pecinta otomotif khusus di Kabupaten Karimun dan 63 klub yang mengikuti kegiatan ini. Atas nama pemerintah Kabupaten Karimun, saya pribadi keluarga mengucapkan selamat anniversary HIB Brotherhood yang ke-7 tahun 2023. Mudah-mudahan usia yang ke-7 ini semakin bisa merekat rasa persatuan, kesatuan dan kekeluargaan dalam wujud silaturahim yang baik. Dan kegiatan ini juga diadakan kontes motor dan juga ada kegiatan sosial dan juga ada touring untuk perkenalkan komunitas-komunitas pecinta otomotif di Kabupaten Karimun. Yang mudah-mudahan ini adalah kegiatan anak muda, milenial ini bisa berlanjut terus-terusnya dan mudah-mudahan semakin tahun semakin meningkat dan semakin ramai. Oke. Dari Karimun, Kepulauan Riau, LH Dik Putra, UTV, mengabarkan.